Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Wiranto Aji Dewandono. Kali ini saya akan berbagi mengenai Bumpo yang terdapat di buku Menon Nihongo 2 pada bab 47. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita masuk ke buku yang pertama yaitu Oke, nani nani so desu. Nani nani so desu. Oke. Pembentukan so desu ini menggunakan kata kerja bentuk kamus, kemudian kata sifat biasa gitu ya, i, na, sne. Kemudian juga kata benda langsung saja ditambah dengan so desu. Langsung saja kita ke ribunya. Hai, di sini ada天気予報 ですね。天気予報によると、天気予報によると、今日名古屋は雨が降るそうです。ですね。天気予報によると、天気予報によると、天気予報ini adalah ramalan cuaca yang biasa。天気予報によると、今日名古屋は雨が降るそうです。ですね。はい。はい。シニア名古屋や、はい、ここですね。シニア名古屋に、トロンフジャン。天気予報によると、今日名古屋は雨が降るそうです。キラキラ、スラパハン、アパイトそうです。Oke, jadi sebelum kita ke sodes, kita bahas dulu niyoruto. Niyoruto ini kan menyatakan sumber informasi. Jadi menurut, ya. Tenki yoho niyoruto, menurut ramalan cuaca, kyo Nagoya wa ame ga furu sou desu. Jadi furu sou desu ini, gitu ya, menyampaikan informasi yang didapat dari sumber kepada lawan bicara tanpa menambahkan pendapat bicara sendiri. Jadi saya garis bawahi di sini menyampaikan informasi yang didapatkan kepada lawan bicara tanpa menambahkan pendapat bicaranya sendiri. Jadi menggunakan so desu. Oke, jadi kabarnya atau katanya. Oke, seperti itu ya minasan. Ideska. Baik. Saya lanjutkan. Hai, ini misalnya Bali. Hai. Barito wa totemo kirei da sou desu. Barito wa totemo kirei da sou desu. Karena kirei kata sifat nah, jadi harus futsuke, jadinya bentuknya menggunakan da. Barito wa totemo kirei da sou desu. Desione. Barito wa totemo kirei da sou desu. Hai, so. Oke, kemudian. Nah, kira-kira apa bedanya dengan Amiga furu sou desu dengan tema, maaf, dengan bumpo yang kemarin. Amiga furi sou desu. Itu berbeda ya, bedanya antara di ru dan ri. Dan artinya pun juga berbeda. Di Amiga furi sou desu dan Amiga furi do sou desu. Do chigaimasu ka? Perbedaannya adalah Amiga furu sou desu ini katanya akan hujan. Oke, katanya akan hujan. Sedangkan Amiga furi sou desu kelihatannya akan hujan. Sekali lagi, Amiga furi sou desu katanya akan hujan. Sedangkan Amiga furi sou desu kelihatannya akan hujan. Sini. Jadi kalau furu sou desu tadi berarti ada pihak yang memberikan informasi. Amiga furu sou desu. Seperti tadi, tenki yoho. Sedangkan Amiga furi sou desu kelihatannya akan hujan, kita sendiri yang melihat dengan indera kita gitu ya. Kemudian yang kedua ada kalimat kono ryori wa oishi sou desu. Kono ryori wa oishi sou desu. Masakan ini kelihatannya enak. Masakan ini kelihatannya enak.
Dan この料理は美味しそうです。ingat ini ada ia muncul dan ini ia tidak muncul. Nah, masakan ini katanya seperti itu bedanya. Kalau oishiso desu i-nya hilang, yang setelah si-nya hilang, ini masakannya kelihatannya enak karena dari panca indranya sendiri, nah kelihatannya enak ini. Dan この料理は美味しそうです。Masakan ini katanya enak. Oke, sekarang sudah paham ya bedanya antara furuso desu dengan furiso desu. Atau yang bentuk maske dengan so desu dengan futsuke bentuk so desu. Hai, langsung saja saya lanjutkan. Ya, kalau begitu apa bedanya so desu dengan to itemashita? Yang katanya tadi bilang katanya juga. To itemashita ini sama-sama katanya ya. Sama-sama katanya. So desu juga katanya. To itemashita juga katanya. Oke. Kalau so desu, contohnya misalnya ya. Mira-san wa ashita Kyoto e iku so desu. Mira-san wa ashita Kyoto e iku so desu. Nah, ini sumber berita dapat orang lain gitu, bisa bisa berasal dari orang lain, tidak terbatas pada si Mira-san. Oke, Mira-san wa ashita Kyoto e iku so desu. Mungkin dari seseorang, dari misal dari Yamada, misal dari Satoshi, misal dari Sumito. Nah, sumber beritanya tidak melulu kepada Mira-san saja. Itu yang ikuso desu. Sedangkan yang kedua, Mira-san wa ashita Tokyo ikuto itemashita. Mira-san wa ashita Kyoto e ikuto itemashita. Nah, ini sumber beritanya hanya kepada dari Mira-san saja. Maksudnya, sumber beritanya hanya Mira-san saja. Ideska? Baik. Kemudian yang kedua, bumbu yang kedua yakni nani nani yo desu. Nani nani yo desu. Bentuknya, kata kerjanya, kata kerja bentuk kamus, kemudian kata sifat i dan kata sifat na, kemudian kata benda ditambahi dengan no. Jadi misalnya ame no yo desu. Seperti itu misalnya ya, minasan. Oke, apa sih yo desu ini? Kita masuk ke ribung saja. Oke, dangdut no konsato no yo desu ne. Dangdut no konsato no yo desu ne. Gundan no oto ga shimasu ne. Dangdut no konsato no yo desu ne. Gundan no oto ga shimasu yo. So desu ne, jadi no yo desu itu ya. Biasanya suatu perkiraan subjektif berdasarkan informasi yang ia terima melalui panca inderanya. Jadi yodes itu sumber informasi ya, berarti sifatnya subjektif, sifatnya dari diri sendiri gitu ya. Berdasarkan informasi yang ia terima melalui panca inderanya. Jadi bisa melalui mata, bisa melalui hidung, bisa melalui telinga, seperti itu ya minasan. Jadi dangdut no konsato yo desu ne, sepertinya ada konser dangdut deh. Gundan no oto ga shimasu yo, saya mendengar suara gendang. Ne, terdengar suara gendang di sini. Hai. Tsugi wa shito ga ooze atsumatte imasu ne. Shito ga ooze atsumatte imasu ne. OK, 次は、まあ、咳も出るし、頭も痛いと思い引いたようで、咳も出るし、すみませんですね。咳も出るし、頭も痛いと思い引いたようだ。どうも引いたようだ。で、biasanya di sini demo hita yoda ini digunakan untuk menyatakan saya belum memastikan apakah yang saya katakan benar ya. Jadi digunakan untuk menyatakan saya belum memastikan apakah yang saya katakan benar. Hita yoda. Oke, ideska. Nah, tadi kita ngomongin tentang enggak simas gitu ya. Ma oto ka koe ka, jadi suara atau
apa ya kak bahasa Indonesia ya, bunyi ya. Kalau koe ini adalah suara atau bunyi se aji kah, bisa mengeluarkan rasa gitu ya, aji manioi kah, bau kah, plus gashimas. Jadi oto gashimas, koe gashimas, aji gashimas, nioi gashimas. Nah ini maksudnya adalah menunjukkan gejala yang ditangkap panca indera dan tidak ada hubungannya dengan keinginan pembicara. Maksudnya keinginan pembicara untuk mendengar, keinginan pembicara untuk merasakan, atau keinginan pembicara untuk membeli. Wah, kayak tadi ya, terdengar suara kayak gitu kan, tidak ada keinginan pembicara untuk mendengar, tapi tiba-tiba terdengar gitu aja, atau tercium gitu ya. Tidak ada keinginan pembicara untuk membau sesuatu, tapi apa tiba-tiba tercium gitu aja, atau terasa gitu ya. Hai, ini ska, jadi ai panca inderanya ini ga shimasu ne. Hai, tsugi wa. Oke, kalau begitu isogashi so desu dengan isogashi yo desu apa? Kalau kita tadi kan bilang bahwa so desu ada dua kan ya, yang katanya dan kelihatannya. Nah, sekarang yang isogashi so desu kelihatannya sibuk. I-nya kan kalau isogashi so desu ini kan katanya sibuk ya. Berbeda. Dan sekarang kan isogashi i-nya hilang, isogashi so desu ini kan juga kelihatannya. Dengan isogashi yo desu kan juga sama-sama kelihatannya. Kira-kira apa bedanya? Do chigaimasu ka? Oke. Nah, misal seperti ini ya. Mirasan wa isogashi so desu. Yang tadi. Jadi, mirasan wa isogashi so desu ini kita lihat berdasarkan perilakunya, keadaan perilakunya. Kelakunya sibuk banget gitu ya. Mirasan wa isogashi so desu. Perilakunya sibuk sekali, sedangkan mirasan wa isogashi yo desu ini kita lihat langsung dari panca indera kita saja. Jadi bukan berdasarkan perilakunya dia. Oke. Bisa dimengerti? Hai, minasan, semoga arimasu ka? Atara zehi komento shite kudasai. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan kalian komentar di YouTube, komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe, tolong like dan share jika video ini bermanfaat. Minasan, mite kurete arigatou gozaimashita.